lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Ya Rupi tado, sebenarnya Weki mah ibu Weki tahu Honda ese patong ga, ese Uma Abremo. Mana aku Uma nak tarik kengin cai. Aku kengin cai tambah Uma Abremo ga lah besok kau jago. Di luar ai otor waka. Orang betul kulit. Baik saudara-saudara, kembali ke lapangan pertandingan sebuah tendangan pojok untuk Ambisi Vole. Kali ini di kiko babak kedua merupakan peluang pertama bagi Ambisi Desa Kole. Sudah dilakukan. Namun masih kurang cermat saudara-saudara dilakukan melalui nomor punggung 11 tadi dari Ambisi Desa Kole, yaitu Ferry, pemain bintang dari Ambisi Desa Kole. Kembali tendangan gawang, kita nantikan Erwin Humpa. Pelan saja nomor punggung 16 yang dituju, yaitu Rifki. Oh, penelebar di sana Rifki tadi saudara-saudara. Mana dikejar nomor punggung 2 namun tidak mampu dikejar. Yang saja menghasilkan dua lemparan ke dalam untuk Ambisi Ipang. Pemain yang memiliki postur tinggi jantung kembali Rafi arahkan. Aman kali ini, berbahaya tadi. Sebuah antisipasi yang cukup luar biasa dari Erwin Hompat. Kembali terjadi perebutan bola INCS kali ini saudara-saudara. Kita nantikan INCS dan Ipang, Ipang. Kita nantikan Ipang melalui nomor punggung 8 kembali umpan-umpan pendek saja. Namun mampu dipatahkan pergerakan tadi. Peluang kali ini. Apa-apa, sekali wali kau pulang di luar Honda Otto. Sekali wali Jero kita doang mami Honda tanda Uma Abremo. Lawa pesoto jamu di luar Otto Honda. Sekaligus depan sekolah rawa deh, depan sekolah rawa. Sekaligus di depan sekolah rawa, depan ST. Jami rum kata jam saya doang. Kalian buat deh. Tahu Honda tanda Uma Abremo. Kamu tanda ST. Bagi Honda dah sempurna. Berarti luar air otor. Kembali kita nantikan saudara-saudara melalui Erwin Humpa kali ini. Dengan jarak jauh, peluang emas dimiliki oleh Pelita FC melalui Erwin Humpa nomor 7. Kembali kita nantikan Erwin Humpa. Sebuah dengan jarak jauh yang cukup baik tadi dilakukan oleh Erwin Humpa. Dan kali ini kembali kita nantikan dari Pelita FC melalui tendangan penjuru Anang Abijar. Sudah dilakukan. Bola tidak ada yang menjemput saudara-saudara. Kurang cermat kontrol dilakukan oleh Papa Biru tadi. Hanya saja menghasilkan lemparan ke dalam untuk Ambisi dari Desa Kole. Jack sudah dilakukan nomor 8 yang dituju. Masih mencari ruang saudara-saudara. Lebar di sana. Man mencoba mengontrol bola tadi. Lalu kembali dari Ipang. Ipang kembali Man secara pelan saja. Lalu delapan berbahaya kali ini. Sebuah serangan. Namun kembali anda saudara-saudara. Serangan balasan. Anak Abijar. Umpan pendek saja nomor punggung 1 yang dituju. Kembali anak Abijar. Kita nantikan anak Abijar. Lalu nomor punggung 25. Anak Abijar kali ini. Wah! Saudara-saudara, aduh, sebuah ancaman bagi Ambisi dari Desa Kole tadi melalui serangan cepat dilakukan oleh Pelita FC. Kembali hanya melakukan sebuah tendangan, tendangan gawang saja kembali Ipang. Kita nantikan sebuah kejekan dari Ipang. Merupakan gelap ayam CS mencoba memberikan umpan pendek kembali bisa dicuri. Man kali ini kita nantikan bukan sebuah pelanggaran rupa-rupanya. Serangan balasan coba dibangun melalui nomor punggung 17 dari Pelita. Kerjasama di sana Anas yang dituju tadi dilalui dengan cukup baik tadi oleh Jack. Biasa. Sebuah pelanggaran kembali kita nantikan dengan jarak jauh. Kali ini Ambisi dari Desa Kole
memiliki peluang melalui eksekusi tendangan jarak jauh ini. Mampukah Rafiq? Ancang-ancang di sana seorang Rafiq, saudara-saudara. Ambisi dari Desa Kole kali ini, sebuah peluang sudah dilakukan Rafiq. Kita nantikan. Namun bola yang terlalu deras tadi tidak mampu dikontrol dengan baik. Ayo kembali menghasilkan tendangan gawang saja untuk Pendita FC. Erwin Hompa dilakukan arahkan langsung ke tengah. Sebuah tandukan penyelamatan ayat CS. Shooting. Shooting langsung dilakukan oleh nomor punggung 17. Pemain muda yang dimiliki oleh Pendita FC yaitu Onyx. Tendangan gawang. Ambisi dari Desa Kole. Eri tadi tidak mampu dikontrol dan kembali kali ini Bung Telor menahan dengan cukup rapat tadi. Pergerakan seorang Anas. Kembali Ipan dan mencari ruang Rafiq. Rafiq mana dikawal dengan cukup baik dari Rafiq. Hansen terbek tangguh yang dimiliki oleh ambisi dari Desa Kole yang merupakan sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Rafiq. Kembali tendangan jarak jauh. Ini merupakan peluang-peluang emas bagi Pelita FC melalui tendangan-tendangan jarak jauh atau bola-bola mati. Mana Erwin Hompa? Kita nantikan Erwin Hompa. Apakah Erwin Hompa? Kita nantikan saudara-saudara. Sudah dilakukan. Mana? Hampir saja sebuah tandukan keras tadi saudara-saudara. Dari pemain muda Pelita FC, namun masih melebar saja tadi saudara-saudara. Dan kembali peluang melalui tendangan pojok kali ini. Anak Abijar di sana saudara-saudara. Anak Abijar angkat bola. Sebuah kontrol melalui tandukan Anas nomor punggung 25. Namun bola terlebih dulu luar garis lapangan. Hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang untuk ambisi dari Desa Kole. Tendangan gawang. Kali kita nantikan dari ambisi Kole. Coba melakukan serangan kali ini di satu bersih tada Erwin Hompa tadi. Anak Abijar sebuah umpan melalui tandukan kerjasama dengan Toto Biru. Kembali Anak Abijar masih mencari ruang. Anak Abijar melebar di sana. Berbahaya kali ini saudara-saudara. Kita nantikan sebuah shooting. Kembali masih melebar di sisi kiri gawang dari ambisi Desa Kole. Di mana percobaan shooting-shooting keras dilakukan oleh pemain muda dari Pelita FC. Kembali kita nantikan buat tendangan gawang untuk ambisi dari Desa Kole. Bung Pelor arahkan bola langsung di daerah pertahanan. Kali berbahaya. Namun dibiarkan saja oleh Erwin Hompa di mangsa center back yang sangat cerdik dimiliki oleh Pelita FC ini. Erwin Hompa tendangan gawang kembali dilakukan. Erwin Hompa, lagi-lagi Erwin Hompa saudara-saudara. Sebuah tendangan yang tidak cermat dilakukan oleh Erwin Hompa sehingga bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk ambisi dari Desa Kole. Sudah dilakukan ayat CS. Kembali umpan mengarah ke Bung Rafiq tadi. Kembali dikawal di sana saudara-saudara.
dengan cukup cermat dan cerdik seorang Rafiq Agung Pelor. Berupaya dia mau mengambil resiko Agung Pelor, buang keluar saja, yang hasilkan kembali leperan ke dalam untuk Pelita FC. Anang Abijar tarik Pelita FC. Sia-sia saja umpan dilakukan tadi saudara-saudara, tidak ada rekan menjemput arah bola, hanya menghasilkan sebuah lemparan ke dalam untuk ambisi melalui Jack kali ini. Sudah dilakukan kontrol Ipang. Bola keluar garis lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Pelita FC. Erwin Pompa kali ini, sebuah umpan manis dari Erwin, kerjasama tadi Pelita FC. Dua serangan namun masih mampu digagalkan tadi oleh pemain-pemain dari ambisi dan kesepuluh. Pelita FC melalui Anang Abijar, berbahaya kali ini saudara-saudara, namun Anang Abijar terlalu baik penampilan dari Jaya. Hampir saja sebuah tangkapan yang sangat tepat dilakukan oleh penjaga kawan dari Pelita FC tadi. Kembali cek mantan ini, tidak nantikan sebuah lagi-lagi Ferry di mana diuji melalui peluang tadi seorang Ferry nomor punggung 11 pemain, di mana pemain yang tidak mengenal lelah, pemain nomor punggung 11 dari ambisi desa kuala saudara-saudara. Sebuah tendangan pojok, bahaya saudara-saudara, bukan sebuah pelanggaran. Kembali shooting dari Rafiq tadi. Kembali kita nantikan dua tendangan kawan untuk Pelita, namun di satu bersih saja dari IHS. Kembali Man kerjasama dengan nomor punggung 8 Ipan di sana saudara-saudara. Lagi-lagi diganggu saja oleh Erwin Humpa, pemain yang satu ini saudara-saudara tidak mudah untuk dilewati, namun kali ini peluang melalui lemparan ke dalam untuk ambisi desa kole Rafi sudah dilakukan. Berbahaya. Lagi-lagi masih melambung tinggi di atas semester gawang dari Pelita FC. Bola ya. Di mana skor sementara waktu masih imbang 0-0. Kembali kita nantikan dua tendangan gawang dari ambisi seorang Jack. Pelan saja kerjasama dengan Ipang tadi, masih sebuah Ipang berbahaya kali ini. Man dan nomor punggung mencoba gocekan melewati satu pemain tadi, bukan sebuah serangan yang mematikan bagi center back Erwin Hompa. Namun terjadi sedikit pelanggaran dilakukan tadi, kembali tendangan bebas dilakukan oleh Erwin Hompa. Kansel terbuat tangguh, Bapak Biru yang dituju dicuri tadi IHS, dan kembali Ferry kali ini kita nantikan juga terobosan berbahaya, namun kembali bisa dikontrol Pelita FC. Anang Abijar yang dituju dan Ferry kali ini saudara-saudara, coba gocekan dari Ferry umpan nomor 8 yang dituju masih dikuasai oleh ambisi dari desa kole melalui nomor punggung 8. Informasi sih dari ABC, Ferry keluar masuk Man nomor punggung 9. Rian. Ferry keluar masuk Rian. Inilah Rian, pemain senior yang dimiliki oleh ambisi kole, di mana menggantikan posisi dari Bung Ferry tadi saudara-saudara. Setor pertama bola dari Bung Rian, sebuah gocekan yang sangat cerdik dari Rian tadi, terobosan maksudnya, namun bola terlalu dekat dengan Erwin Hompa. IHS
sebuah lander ayat CS dan Jack. Melakukan sedikit pelanggaran Jack nomor punggung Nat tadi, kembali tendangan bebas kali ini yang merupakan peluang emas bagi Pelita FC melalui tendangan jarak jauh di mana Erwin Pompa. Kita nantikan melalui tendangan jarak jauh ini, melalui sentuhan dari kaki seorang Erwin Pompa sang center back tangguh. Sudah dilakukan arahkan bola, namun sebuah penyelamatan dan kembali terlalu ambisi dari Desa Kole kali ini. Man masih mencari ruang, sebuah umpan melebar di sana. Rafiq gocekan cantik dari Rafiq tadi, Ipan yang dituju, serangan cepat dilakukan dari Rian dan main senior gagal. Saudara-saudara, salah umpan dilakukan oleh Bung Rian tadi. Kembali serangan balasan kali ini untuk Pelita, namun mampu sebuah gangguan yang cukup baik dari pemain-pemain. Ambisi dari Desa Kole, lalu nomor punggung 8 kita nantikan dari Pelita FC. Man Ipan kembali mencoba mencuri bola nomor punggung 8, berbahaya kali ini saudara, lebar di sana. Rian. Ah! Dijatuhkan tadi oleh Bung Rian, salah satu pemain muda yang dimiliki oleh Pelita FC. Ricu. Oi. Baik saudara-saudara, bagi bapak ibu yang ingin menyaksikan siaran langsung dari pertandingan laga final Tolowata Cup 2 ini, ya bisa cek-ceklah di channel Bank Komando Channel dan Daerah Fan atau Rafin Adit, salah satu YouTuber terbaik yang dimiliki oleh Desa Kole. Kembali ke lapangan pertandingan saudara-saudara, sebuah serangan namun sangat baik penampilan Bung Rafi kali ini. Serangan balasan terlepas kontrol dari Man tadi. Papa Biru mencoba berikan umpan Anang Abijar masih gocekan dari Anang Abijar. Rafi lagi-lagi sapu bersih atau antisipasi yang sangat baik dari Bung Rafiq. Harus kita akui saudara-saudara, penampilan sang center back yang dimiliki oleh ambisi dari Desa Kole atas nama Bung Rafiq nomor punggung 3 tidak mudah untuk dilewati. Kembali Rafiq, lagi-lagi penyelamatan kali ini pelor dan berbahaya. Papa Biru tadi percobaan shooting dilakukan oleh Papa Biru, namun bola dibiarkan saja dan menghasilkan sebuah leperan ke dalam. Mantali ini saudara-saudara, kita nantikan Man mampu melewati dua pemain sekaligus, di mana pergerakan cepat dilakukan oleh Man, baik dari ambisi dari Desa Kole. Buat tendangan pojok Man kembali. Informasi asik dari Pelita, nomor punggung 21 keluar masuk nomor punggung 29 dari Pelita. Igon slow rupanya dan digantikan oleh Tan nomor punggung 29. Kembali tendangan gawang bagi Pelita, di mana Anas sebuah umpan lalu tandukan, di mana cukup rapat tadi dikawal dengan ketat oleh Bung Rafiq. Kembali yang menghasilkan lemparan ke dalam untuk ambisi dari Desa Kole kali ini Ipang. Lalu Ipang, di mana instruksi dari Ipang, sebuah terobosan Riyad yang dituju, kembali disapu bersih saja oleh Erwin Hompa. Sebuah antisipasi yang sangat baik. Kembali lemparan ke dalam Rafiq tadi, kepada Ipan yang dituju. Dan kali ini lemparan ke dalam
untuk Pelita FC dan pemain yang baru saja ditarik masuk tadi. Sentuhan pertama bola dari Dan. Umpan pelan saja. Kerjasama dengan Anang Abidar. Cukup baik penampilan. Pelita FC. Tendangan gawang. Raja bola tarik Alden Tiziro. Ambisi dari Desa Kole. Lalu nomor punggung 8 kembali. Penguasaan bola yang cukup baik Ipan yang dituju. Sebagai cekan namun skill individu yang cukup baik Ayan CS kali ini. Kita nantikan Ayan CS dikawal oleh dua orang pemain dari Pelita. Rafiq. Inilah Bung Rafiq, pemain yang memiliki tenaga kuda ini saudara-saudara. Tidak mudah memang untuk dilewati. Bung Rafiq kembali pelor. Pertahanan yang cukup tangguh dimiliki Papa Biru. Kembali Rafiq. Inilah pemain bintang dari Ambisi Desa Kole. Lalu Rafiq Ipang kali ini terjadi perebutan bola saudara AICS dan dikejar di sana. Bung Rafiq kembali. Bung Rafiq. Perjuangan cukup keras demi menyelamatkan bola. Bung Rafiq menjatuhkan dirinya tadi saudara-saudara. Yang mudah-mudahan Bung Rafiq kita mengalami cedera. Mudah-mudahan Bung Rafiq tidak mengalami cedera serius. Alhamdulillah Bung Rafiq sudah terbangun dan bisa melanjutkan pertandingan. Lalu Bung Pelor dari Ambisi Desa Kole. Papa Biru Anang Abidjar. Serangan kali ini berbahaya. Namun sebuah penyelamatan bola dilakukan oleh Bung Rafiq kembali. Man kali ini cukup baik penampilan. Ada lemparan, sedikit lemparan. Ya, kami mohon bantuan kepada pihak keamanan. Biar pihak keamanan yang urus. Ada pihak keamanan yang urus. Penonton, nggak usah provokasi. Ini kan partai final. Sudah. Kita nonton saja, nggak usah. Kemenangan itu sudah ditentukan semua. Barakamana. Kami harapkan sekali lagi menghimbau kepada seluruh penonton, mari kita profesional. Mari kita memberikan dukungan kepada tim kita atau tim masing-masing ini dengan sportivitas. Jangan kita menjadi seorang provokasi di luar sehingga menggagalkan kegiatan ini. Ini sudah bagus nih. Ini partai final. Itu kita harapkan bersama. Mohon masyarakat yang ada jangan provokasi. Ini adik-adik kita yang bertanding ini sudah memberikan permainan-permainan yang cantik. Mohon di luar, jangan masuk. Semuanya.
Untuk adik-adik pemain, silakan bermain kembali. Kemudian kami sekali lagi harapkan kepada seluruh penonton, lanjut pertandingannya. Untuk penalti ya. Official sama kapten. Kasih bola. Abaria official sama kapten. Untuk penalti PP. Official sama kapten. Pokoknya itu sampai waktu. Kau tadi kita demo. Baik pemirsa Bang Komando dimanapun Anda berada, bahwa babak kedua telah usai dan posisi sama-sama kuat. Dilanjutkan dengan adu penalti.